Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dina Adisha Humaira binti Rusmadi dari Squad TV. Hari ini kami bawakan kepada anda majlis sambutan Maulidur Rasul anjuran Panitia Pendidikan Islam. Program yang julung-julung kali diadakan pada kali ini berbeza dengan sambutan sebelum ini kerana kami mulakan perarakan dari pekarangan sekolah menuju ke Arena Square. Dan Arena Square kami berkumpul bersama murid-murid dari sekolah-sekolah sekitar Bandar Dungun, iaitu SK Pusat, SK Bandar Dungun dan SK Sultan Omar. Objektif penganjuran program secara kolaboratif ini adalah untuk memeriahkan sambutan Maulidur Rasul. Sambutan ini adalah juga untuk memperingati dan menghayati peristiwa kelahiran Nabi dan mengajak murid-murid agar cinta dan sayang akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sebagai ikon ikutan semua. Majlis sambutan Maulidur Rasul ini bermula seawal jam 8 pagi dengan bacaan Yasin oleh murid-murid dan warga sekolah SK Kuala Dungun di Dewan Seri Kuala. Dan diikuti laungan selawat bergema di Dewan Seri Kuala. Tepat jam 8.30 pagi, kami berkumpul dan memulakan perarakan menuju ke Arena Square sambil berselawat. Kami berharap merekod pasukan rumah Enggang, Raja Wali, Garuda dan Helang. Perarakan kami sejauh 1.5 km akhirnya tiba di Arena Square. Kemudian kami berkumpul untuk mendengar ucapan perasmian oleh Timbalan Pegawai Pendidikan Dungun iaitu Encik Syamsul Bahari bin Safi'i. Murid-murid teruja mendengar kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Azli Syam bin Ghazali, Imam Masjid Tengku Intan Zahra Had Dungun. Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran bersama pihak Tuan ke majlis pada hari ini. Tuan, bagaimanakah perancangan pihak Jawatan Pendidikan UMNO dan pihak PPD sendiri khususnya dalam usaha untuk menterjemahkan peribadi Rasulullah di dalam kalangan remaja khususnya pelajar-pelajar di sekolah daerah ini? Seterusnya menjadikan Rasulullah itu sebagai idola yang terbaik. Silakan, Puan. Terima kasih kepada rumah jadi cantik dan manis untuk kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai idola dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katsir. Mafhum pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat qudwatun hasanah, bermaksudnya contoh teladan ataupun idola yang sepatutnya dicontohkan oleh umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu yang pertama mesti menjadikan Nabi sebagai idola dari segi perancangan dan juga usia kita. Sebenarnya sekali kalau kita lihat dalam kurikulum itu telah ada sirah Nabi ataupun tak menengah ada sirah Nabawiyah dan ada juga dalam sukatan kelas satu ayat ya? Dan boleh diterjemahkan melalui aktiviti kelab agama Islam, kelab dan persatuan ataupun dilangsungkan dalam kelas iaitu meneratkan nilai-nilai murni dan juga keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita terapkan dan meretasi kurikulum. Jadi di situ kalau kita semua mengambil satu pandang secara bersepadu secara seragam, sederak dan juga sehasrat, masing-masing boleh melaksanakan penghayatan untuk menjadikan nilai-nilai tadi itu sebagai suri teladan yang kita langsungkan secara rutin setiap hari.
daripada kita bangkit daripada tidur, daripada kita berusaha seharian sehingga kita masuk tidur kesokannya. Jadi seupaya kita boleh menggerakkan usaha untuk meninggikan syiar dan juga memetabakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya yakin kita mengambil satu tindak sampai kita bersama. Usaha ini akan berterusan dan juga akan menjadikan kita ini umat dan seorang jalan yang berkumpul. Terima kasih Tuan. Pada pasukan squad dari Sekolah Kebangsaan Puan Jungun, sebenarnya beberapa objektif yang dapat kita gariskan dalam penganjuran sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah bergabung dengan 14 sekolah. Pertamanya, samping kita untuk mewujudkan kesepaduan dalam kalangan guru serta murid, di mana kita dapat rasakan betapa pentingnya untuk kita menghayati kelahiran Rasulullah SAW. Di samping kita menyambut di peringkat sekolah, kita buat 14 sekolah ini dapat menyatupadukan guru-guru dan murid-murid saling kenal mengenali dan mengeratkan lagi silaturahim antara 14 sekolah. Kita dapati dengan keramaian 2,000 orang lebih murid sekolah dari 14 sekolah, kita dapat mewujudkan keakraban murid-murid di 14 sekolah tersebut. Terima kasih pada semua dari Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Innal Habib al-Mustafa Rasulullah. Alhamdulillah, syukur kerana kita sama dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai kasihnya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi ini sempena sambutan Maulid Rasul. Dan kita tahu bahawasanya melumpur buluh biar daripada rebungnya. Jadi di sinilah kita tengok, jika kita nak melihat kecemerlangan belia
murid-murid dan juga umat Islam, kita kena berpandukan pada apa yang telah ditinggal oleh Rasul, iaitu Al-Quran dan Hadis. Jika kita betul-betul mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, iaitu sunnah Nabi, insyaAllah kita akan berjaya dari dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi saya rasa kecemerlangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu perlu kita perkemaskan lagi dengan adanya program-program yang seumpama ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habibal mustafa durafatiyu atas perjalanan program yang berlangsung pada hari ini. Jadi, apakah rumusan dan pandangan Ustazah sepanjang majlis ini dijalankan? Assalamualaikum. Terima kasih kepada wartawan TV PSIS Squad. Pada saya, majlis sambutan di Rasul secara kolaboratif di antara SK Kuala Lumpur, SK Pusat, SK Bandar dan SK Sultan Umar berjaya dilaksanakan dengan jayanya, dengan dengan kehadiran penceramah-penceramah yang hebat dan juga prasmi yang telah dijalankan, yang telah dilaksanakan oleh Tuan TPD. Banyak ilmu dan dapat disampaikan, dan anak-anak yang berada di arena square ini sangat happy, sangat gembira dan dapat berselawat beramai-ramailah. Tahniah untuk semua sekolah. Itu saja.